Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض Mu'iddat lil muttaqin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia serta hidayahnya. Pada kesempatan kali ini kita masih senantiasa diberikan kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban kita. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah bagi kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki 10 yang kedua di dalam perjalanan Ramadan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, awwaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Ramadan di bagian awal adalah curahan rahmat, di bagian keduanya, di bagian tengahnya adalah curahan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagian terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu, maka khatib mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk mari kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk menggapai maghfirah, ampunan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam menggapai maghfirah ini, kalau kita merujuk ayat-ayat Al-Quranul Karim, ternyata perintah untuk segera menggapai maghfirah tidak boleh untuk ditunda-tunda. Karena itu misalkan Al-Quran menyatakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, wasari'u dan bergegaslah kamu sekalian ila maghfiratim mir rabbikum, menuju kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin dan menuju kepada surga. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menggunakan redaksi yang lebih menukik lagi, yaitu Allah mengatakan sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, berlomba-lombalah kamu sekalian untuk segera menuju kepada maghfirah, ampunan Allah dan surga. Karena itu kesempatan di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita berlomba-lomba menggapai ampunan atas segala dosa kita yang pernah kita perbuat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, kalau kita kepingin tahu betapa dahsyatnya, betapa murahnya Allah memberikan maghfirah
kepada umat yang merasa bersalah, maka dengarkanlah dua kisah ini. Yaitu salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat ini berasal dari An Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita mengenai salah seorang lelaki yang hidup sebelum masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menceritakan ada orang, seorang laki-laki yang dikaruniai oleh Allah dengan harta yang begitu banyak. Dia seorang yang kaya raya. Ketika usia sudah tua, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Lalu dia bertanya kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, ayu abin kuntu, aku ini ayah macam apa menurut engkau, wahai anak-anakku?" Anak-anaknya semuanya menjawab, "Engkau adalah ayah terbaik bagi kami. Engkau memenuhi seluruh kebutuhan kami dengan tidak ada kekurangan sedikit pun." Tapi sang bapak mengatakan, "Wahai anakku, aku merasa aku ini bukan siapa-siapa dan aku merasa orang yang tidak berguna. Karena dalam hidupku saya merasa terlalu banyak dosa yang aku lakukan, wahai anak-anakku." Apa maksud ayah mengatakan seperti itu? Maka sang ayah mengatakan kepada anak-anak ini, "Wahai anak-anakku, aku berpesan, kalau aku nanti meninggal, tolong pesan saya benar-benar Anda lakukan. Setelah saya meninggal, saya jangan dikuburkan sebagaimana orang-orang lainnya. Tapi saya minta kepada anak-anakku agar jasad saya dibakar." "Lalu bagaimana setelah dibakar, wahai ayah?" "Setelah dibakar, kumpulkan debu dari apa sisa-sisa pembakaran jasad saya. Lalu sebagiannya engkau taburkan di saat angin berhembus begitu kencang. Dan sebagiannya engkau taburkan di lautan agar aku menjadi tiada dan aku benar-benar tiada. Apakah engkau sanggup, wahai anak-anakku?" Mereka semuanya, "Siap, saya melaksanakan amanat ayahanda." Sahdan terjadilah kematian itu datang. Maka kemudian anak-anaknya melakukan apa yang diminta oleh seorang bapak itu tadi. Lalu kemudian ketika sudah terbakar lalu menjadi abu, abu itu pun ditaburkan, dilarungkan di laut, dan sebagiannya kemudian ditaburkan di tengah-tengah hembusan angin yang begitu kencang. Namun peristiwa ini kemudian diceritakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkenan untuk membangkitkan orang ini kembali. Allah perintahkan kepada lautan dan kepada angin yang telah menghembuskan abu jasad orang itu, lalu kemudian menjadi menyatu kembali. Lalu Allah bertanya kepada laki-laki itu, "Wahai laki-laki, kenapa engkau melakukan itu semua?" Jawab seorang laki-laki ini mengatakan, "Wahai Allah, saya menyadari betul bahwa dalam kehidupan saya tidak pernah melakukan kebaikan apapun. Bahkan saya memenuhi hidup saya dengan dosa-dosa yang selama ini aku lakukan. Maka aku melakukan ini, aku pesan kepada anak-anakku agar aku dilarungkan di laut, dihembuskan di tengah
berhembusnya angin kencang. Karena aku takut akan azab-Mu, wahai Allah, dan saya yakin Engkau Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatiku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada laki-laki itu, wahai laki-laki, karena engkau benar-benar takut akan azab-Ku dan engkau benar-benar menyadari akan dosa-dosamu dan engkau mengakui akan dosa-dosamu, maka aku ampuni semua dosa-dosamu. Allahu Akbar. Betapa agung maghfirahnya Allah. Yang kedua, diceritakan juga oleh Al-Imam At-Tabarani. Ini terjadi pada masa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah untuk mencari seorang manusia yang sudah meninggal, yang oleh masyarakat dibuang ke tempat sampah karena memang waktu hidupnya dia menjadi sampah masyarakat. Tapi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mencarinya. Kenapa? Itu adalah waliku, dia adalah kekasihku, wahai Musa, carilah dia. Maka datanglah dia ke sebuah kampung, lalu dicari ke sana kemari, ditanyakan, dan benar orang kampung mengatakan, itu dia, jasad dia ada di tempat sampah sana, di tempat pembuangan sampah, dia orang yang tidak berguna. Lalu Nabi Musa mengatakan kepada Allah, wahai Allah, semua orang mengatakan dia adalah orang yang tidak berguna. Mengapa aku disuruh menyolati dan kemudian mengkafani orang itu, wahai Allah? Allah katakan, ya, dia memang orang yang penuh dengan dosa. Tapi menjelang ajalnya, dia benar-benar menyesali seluruh dosa-dosanya. Dan dia benar-benar takut kepadaku. Maka pada saat itu, tetesan air mata akan penyesalan dosanya membuat aku mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan, yang bertaubat itu. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dua peristiwa itu tentu terjadi tidak pada bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini kata Nabi adalah bulan di mana Allah mengobral ampunannya kepada hamba-hambanya yang mau mengaku akan dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kesempatan ini dan kita tidak menyia-nyiakan Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar beruntung. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bikhabar. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah wa darul fawahisha ma zahara ma wa ma badan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa sanna bi malaikati bi kudsih wa qala azza min qail, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.